Sekelompok orang sedang merampok bank. Mereka juga berhasil menyandra polisi yang bertransaksi di sana. Mereka mengira bahwa mereka sudah aman sampai rekan polisi tersebut melihat temannya disandra. Ternyata pergerakan para perampok sudah diawasi dan banyak polisi yang menyamar. Saat perampok tersebut ingin keluar dari bank, terjadi baku tembak di sana. Polisi semakin banyak berdatangan. Wah, makin seru aja nih guys. Petugas medis mendapat informasi ada baku tembak di bank dan segera membawa ambulans ke bank itu. Suasana semakin memburuk. Tembakan seorang polisi berhasil mengenai seorang penjahat. Sedangkan perampok lainnya masih berusaha mencari jalan keluar bersama polisi yang mereka sandra. Tim pencuri lainnya yang sedang mempersiapkan mobil untuk kabur malah berdebat di luar sampai sang sopir tertembak di kepalanya. Wah, apakah mereka akan berhasil kabur? Sementara itu, dua kakak beradik yang menyandra polisi tersebut